Halo Sobat Bitiler, selamat siang dan salam satu laras dari GSA Sport Indonesia. Oke, di siang ini kita akan coba grouping untuk senapan PCP Black Army Marauder OD30. Dan sebelum kita lakukan groupingnya, kita bahas sedikit untuk unit senapan ini. Yang pertama untuk unit senapannya ini untuk tabung berdiameter 30. Untuk sekilas dari penampilan hampir mirip dengan Marauder OD38, akan tetapi untuk diameter aslinya ini 30. Lalu untuk sistem pengisiannya ini quick fill, jadi bisa dilepas dan dipasang seperti ini di bagian samping depan. Untuk manometer berada di bagian depan, dan untuk sistemnya juga sudah sistem single shoot dan juga magazine. Untuk setelan power juga ada di bagian belakang. Untuk laras panjang sekitar 60 cm, dan untuk popornya ini model popor kamuflase warna coklat. Jadi untuk tampilannya model kamuflase, dan untuk diameter tabungnya juga sudah lumayan besar, jadi dipastikan irit. Dan juga untuk powernya bisa diatur sendiri, nanti bisa untuk big game ataupun medium game juga sudah sangat mumpuni. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk grouping kali ini kita gunakan 5 mimis yang berbeda. Kita coba nanti dengan sasaran katas yang sudah kita pasang di depan sana, kita gunakan jarak kisaran 20 meter. Dan sebelum itu, untuk mimisnya kita tunjukkan di sini ada mimis baru Kudamet, lalu ada mimis Hercules Cannon, lalu ada mimis Super Doom, Thunder Rifle, dan juga yang warna hitam ini adalah mimis Look GR13. Oke, dan untuk yang pertama kita coba untuk menggunakan mimis Look GR13 nya terlebih dahulu. Dan untuk sekedar informasi, kita nanti coba ke sasar, kita titikkan ke titik tengah nanti, apakah nanti bisa langsung ke titik sasaran yang ada di tengah atau melenceng jauh dari target sasaran. Kita coba untuk mimis looknya terlebih dahulu, kita langsung coba ke titik tengah, apakah untuk mimis look ini bisa langsung ke titik tengah yang sudah kita pasang di depan. Kita coba. Oke, bisa terlihat ya Sobat Bitiler, untuk tembakannya sudah mengenai kertas yang kita pasang, dan nanti kita tunjukkan untuk hasil dari semua mimisnya. Oke, untuk selanjutnya kita gunakan mimis Rival Thunder ini. Dan untuk mimisnya seperti ini ya Sobat Bitiler, agak lebih besar dan tanpa ada ring. Kita coba menggunakan mimis Rival Thunder ini. Dan kita coba. Untuk mimisnya juga lumayan bagus ya Sobat Bitiler, nanti kita lihat juga. Dan selanjutnya kita coba untuk menggunakan mimis Super Doom yang kecil ini, untuk GR nya GR 8,3. Oke, untuk mimisnya kurang lebih seperti ini ya Sobat Bitiler. Langsung kita coba. Juga lumayan bagus ya Sobat Bitiler untuk Super Doom-nya. Kita lanjutkan lagi untuk mimis selanjutnya, yaitu mimis Hercules Cannon GR 13,6. Oke, untuk mimis Hercules ini ada ringnya ya Sobat Bitiler, ada dua ring di bagian ujung, berbeda dengan mimis yang sebelumnya tanpa ada ring. Dan langsung kita coba. Thank you.
juga sudah mengenai sasaran. Nanti kita lihat juga untuk hasilnya, dan setelah itu kita lanjutkan untuk mimis yang terakhir, yaitu mimis Barracuda Matte. Untuk GR-nya GR 10,65. Untuk mimisnya, untuk isinya seperti ini ya Sobat Bibler, agak lebih besar dari mimis Hercules, dan untuk bagian ujungnya tidak ada ring. Kita coba untuk mimis Barracuda Matte-nya. Sudah coba semua mimis, dan setelah ini kita ambil untuk sasarannya dan kita lihat semua hasilnya. Oke, Sobat Bibler, untuk groupingnya tadi sudah selesai, dan ini untuk hasil dari grouping untuk senapan PCP Black Army Marauder OD30. Di sini ada 5 lubang sesuai dengan mimis yang kita coba, ada 5. Dan di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama ya untuk hasilnya. Dan untuk yang mimis pertama tadi, yaitu mimis Xlook GR13, di sini untuk hasilnya agak jauh sekali. Jadi dari saya pribadi kurang rekomendasi ketika digunakan untuk unit senapan PCP Black Army Marauder OD30 ini. Dan lalu untuk yang kedua, yaitu untuk mimis Thunder Rifle, berada di sebelah sini, dan untuk sebelahnya ini tadi adalah Barracuda Matte. Jadi untuk hasil dari Barracuda Matte dan juga Thunder Rifle itu sama, mungkin berbeda dari sampingnya agak melenceng sedikit. Jadi yang Barracuda Matte agak lebih rapat ke garis 10. Lalu yang untuk Hercules di bagian sebelah sini, Hercules agak turun dari Thunder Rifle, cuma hampir sama untuk kedua mimis yang di atas, yaitu Rival dan juga Barracuda Matte. Dan yang terakhir untuk Super Doom-nya berada di bagian atas, jadi agak lebih naik untuk akurasinya. Dan dari kelima mimis yang kita coba tadi, yang paling saya rekomendasikan antara Barracuda Matte ataupun Thunder Rival juga bisa digunakan. Ataupun nanti Sobat Bibler ingin menggunakan Hercules juga bisa, tetapi nanti mungkin groupingnya jadi agak lebih terlihat lagi untuk zero-nya. Lalu yang Super Doom, jadi nanti untuk zero-nya agak naik sedikit. Yang kurang saya rekomendasikan yaitu mimis Xlook GR13-nya, karena nanti agak lebih jauh dan ke bawah sekali untuk akurasinya. Akan tetapi nanti Sobat Bibler apabila memiliki mimis Xlook yang merek lain ataupun yang berbeda untuk grain-nya, nanti bisa dicoba, nanti hasilnya juga pasti berbeda lagi untuk digunakan ke unit senapan PCP Marauder Black Army OD30 ini. Jadi kesimpulannya itu ya Sobat Bibler, untuk mimis yang digunakan ketika Sobat Bibler memakai unit senapan PCP Black Army Marauder OD30 ini, untuk mimisnya nanti bisa disesuaikan untuk selera dan juga mungkin kerapatan dari akurasi yang sudah kita tunjukkan di video kali ini. Oke Sobat Bibler, mungkin untuk tes groupingnya cukup sekian, dan semoga bisa menambah wawasan para Sobat Bibler sebelum menggunakan mimis yang cocok ketika hunting menggunakan PCP Black Army Marauder OD30 ini. Oke, cukup sekian dan salam satu laras.